dengan Pak Menteri Bappenas sedang membicarakan penguatan terkait kelembagaan ekonomi syariah dan ini sedang berproses. Seperti disampaikan tadi oleh MPRD, satu lembaga ekonomi syariah yang selama ini sebenarnya kita sudah punya, cuma kita ingin tingkatkan peranannya. Kita telah belajar di beberapa negara-negara yang justru mayoritas bukan negara-negara berpenduduk muslim, ya. Tetapi mereka punya praktek-praktek bisnis yang baik dalam hal ekonomi syariah. Dan kita ingin hal seperti itu terjadi di Indonesia. Kerjaannya yang simpel tapi bisa mengeksekusi berarti. Ya. Dan ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.